jadi tak boleh lama lagi cooldown. Tak jumpa lama ni dah. Okay, turning point dia, kenapa saya nak ubah hidup macam tu lah. Lebih kurang. Turning point dia memang dah terang. Dan saya tadi susah. Sampai bila nak garu je lah. Garu. Tapi tak ada benda. Kalau garu lah. Macam sekarang garu lah je ni. Sebab susah turning point saya. Okay. Sebab saya susah lah. Saya tak nak dah. Susah tu. Dia mesti ada satu benda yang membuatkan kita nak buat susah. Ha. Susah, tapi ada satu benda yang menyebabkan kita nak buat. Sebab nak buat betul. Okey, sebab tu dia berubah-ubah kalau pada saya lah. Yang pertama, saya dengan Bohara lah. Ha, dia lah cerita saya kan. 577 juta tu saya ingat lagi. Saya senang kena tipu. Saya ni. Ni kalau kita buat ni, 577 juta ni duit dia cakap. Entah nak selit mana je ni duit dia macam 77 juta. Dia kat bok. Gulung je kat kamar body masa tu. Ha, memang gitu lah. Okay. Jadi turning point yang sebenar-benarnya masa tu dalam kelakar kita orang bodoh. Sebenarnya saya tak nampak pun benda ni satu niaga yang saya boleh bawa sejauh ini. Ha, sampai hari ni ahli rangkaian saya pun dah hampir 17,000 hari dah. Jadi sebab saya seorang rockers, kan, tidak pernah terlibat dalam perniagaan macam ni. Jadi saya tak baca lah cik ni boleh bawa sampai jauh gini kan. Ha, jadi sebab tu saya cakap sebab saya tu berubah-ubah dan banyak sebab saya dapat. Yang pertama, apabila saya dengan upline saya datang ke HQ kali pertama, yang menyebabkan saya ambil keputusan betul-betul untuk buat maksimum masa tu sebab Datuk Reza. Dia layan saya. Dia founder tu. Saya dengan arah siapa. Masa tu kita orang datang dengan pakaian kusam macam tu, rambut panjang. Tapi Datuk Reza tak pilih langsung orang dia nak layan. Kami borak dengan dia, berbual dengan dia di kedai. Dia ikut saya punya taste dengan arah, cari warung. Sampai 4 pagi, 5 pagi masa tu. Dia layan saya. Jadi saya merasakan bahawa dekat sini tak ada sempatan CEO, founder sendiri pun dengan kita orang cukup baik. Sebab tu saya kadang-kadang saya baru ni saya pergi interview All Star, saya tak boleh tengok Datuk. Saya tengok dia, saya dah sebok ke, sebu. Kalau tak ada dia, semangat saya tak tahu. Saya tak dapat semangat mana tu. Jadi bila dia baik dengan saya, senang dengan saya, setiap kali saya datang Arun dekat ofis, dia layan kita orang baik macam adik-beradik sendiri. Sedangkan saya siapa pun, bukan ada apa-apa pun. Jadi itu salah satu sebab utama saya nak buat betul-betul dalam maksima. Satu tu kita mumpulkan untuk pula. Jadi bila saya dah mula buat dalam maksima, masa tu saya dah mula dapat bonus. Jadi masa tu saya yang buat, saya semangat sebab pada tu saya close sendiri tanpa bantuan pelayan saya masa tu. Saya close Sarjan Suhini daripada Bera Pahang. Masa tu dia ni tentera polis. Ha, dia banyak penyakit dia. Kalau saya nak cerita penyakit dia, banyak sangat. Suara tak ada, kaki kebas, mata tak nampak, kentut berbuih. Banyak jadi sakit dia. Bini dia slip disk. Ha, tulang belakang ni slip disk kat sini. Kalau tak silap saya, Abang Syarul ada kena slip disk. Ha, kan Abang Syarul. Tak pisahkan dah sekarang. All Star dah satu bukan untuk Abang Syarul. Ha. Bini dia slip disk, tulang belakang ni terkeluar. Terkeluar sini. Ha.
rasa bini cabut sah masukkan ah skating dia tu pasal tu. Saya tak baik joke ni, jangan suka. Nah, dia skating lepas tu Sanjin Suemi ni dia dah kahwin dari tuan, kalau tak silap saya 10 tahun buat 11 tahun dia nikah. Dia ada seorang anak tu anak angkat lah, pasal dia tak ada suriat kan. Jadi makan produk maksimal jadi bila jadi dia buat lagi lah. Saya tak baik ni. Tapi bermula daripada situlah saya punya semangat naik. Sebab apa? Sebab saya baru faham orang rock pun boleh bagaimana faham pada orang lain. Jadi bermula daripada situ saya tak kira siapa. Dulu style saya buat prospecting, saya pergi jumpa orang, dia bercerita. Bukan macam ni. Bukan semai macam jalan ni. Macam Azam, Amir. Macam tu. Baru kita sekarang, bapak semai kan. Dulu mana semai? Itu dulu. Gigi bapak so ketua ni. Ada dulu. Dulu baru jadi, saya cakap tu dengar ni. Kalau nak buku ini memang selamat kan? Ini daripada jauh ni. Atau buku ini power. Jadi bila saya dapat, saya terus buat prospekting. Saya tak kira, saya buat prospekting dulu. Minta maaf, saya buat ikut dan je. Saya tak ada belajar apa nama ni, kemah ke apa benda, tak ada. Sekarang orang senang kan, datang sini kan, jumpa Maxima, jumpa apa, oh kena pakai smart, kena pakai tu. Saya tu tak ada. Yang dia tu ngaruh tu. Ni YP duduk depan ni, YP seluar pendek, rambut lepas, dia main tak, tak tangan tu YP. Saya ada cerita dulu, YP tak nak mengada. Saya kata bom dia YP, bang awak duit banyak sakit, muka lah smart jadi tak smart lah. Saya kata bau, 300 tak ada duit WB, benar saya kata bau. Saya kata ni ada pok rambut gulung burka ni, saya kata bau diamond. Siapa orang baru dalam ni? Angkat tangan. Angkat tutul ni tengok ni. Orang main. Satu buka untuk orang baru. Saya cakap tu tengah. Kalau budak rock cat gini, rock je cat pelok belakang. Nah, boleh buat, abang-abang tak buat pergi sangat. Kau merembat sampai licin. Betul lah kamu ke? Betul tak? Ha? Sini saya buat seterusnya. Sebab dia. Sebab apa? Sebab saya nega orang tolong buatkan produk untuk saya. Yeah. Maxima buat dah. Yang seterusnya, produk Maxima buat bukan duduk kat bawah silap. Produk ada jenis. Tak? Banyak IT ada jenis. Formula dia, company lain tak boleh buat. Ha.
Kita tanya diri kita. Kita nak produk macam mana? Nak orang boleh tiru ke? Nak orang tak boleh tiru. Ha, pergi masukkan nilai hak boleh tiru. Sini tak boleh. Nanti susah. Bila buat orang nak diamond? Bila buat orang nak diamond? Payah serabut tiga corner. Betul tak? Maxima dah sediakan produk. Lepas tu dia sediakan kita produk bagus. Dia sediakan sistem untuk kita. Mana ada kaning saya? Kaji dolar Maxima kira. Kaji saya dia kira. Ha? Lepas tu dah. Ha. Dulu saya tak ada kereta. Dulu. Ha. Minta nak kereta Wira je dulu. Dulu saya dulu dapat Wira jadilah ni memang steady lah ni. Tapi dekat Maxima, dulu saya tak tahu join dengan Roy, dia pun tak kena pilih. Dia tak cerita dengan saya. Dia pun tak kena tahu nama kena dia semua orang lain pergi. Tak tahu mana-mana ni. Sehinggalah saya kerap kali lah tangga situ dengan dia. Kereta minyak apa yang batai gigit, nyamuk dia, demam. Macam-macam eh, susahnya dulu ni malah cerita dah. Jadi kalau cerita susah dulu. Jadi cerita apa sekarang? Kereta. Dengan cikgu kan? Kereta Audi je jadi. Dia bukan cerita tentang kereta tu sebenarnya. Tapi kalau kita kerja kat luar, kita bayar kereta sendiri, betul tak? Maxima dia nak bayar kereta, apa pula kita nak bayar sendiri. Tak. Saya tak pernah bawa orang rumah saya cuti. Jadi lillah taklah. Sebelum dengan Maxima, honeymoon kau mesti lama di rumah lah. Tila itu tak tahu berapa kali kerja kau pasti. Tak pernah jadi. Tapi dengan Maxima, masa kita capai top income dapat cuti, pilih hotel mana? Betul lah, Maxima bayar kan RM500. Ha, sekali cik, hotel kau ada RM500. Kau jangan suka mati kan, saya riba je. Tak henti-henti suka pada tadi. Ha, sudahlah. Oh, kau je kerja. Bukan marah je lawak ni. Ya, nak pilih dulu, nanti suka. Simpan, suka rumah. Ha, ni nak cerita ni. Bercuti RM500. Ay, saya asyik milik masa tu. Asyik, no. Haa, sini. Kat tilang tu. Tilang besar untuk anak. Tilang besar pun untuk saya. Anak saya dia mungkin. Kadang-kadang tengah saya dah jatuh tilang kat kuatak. Tak ada honeymoon ni. Betul tak? Cuti banyak kali saya dapat. Paling banyak dia. Bapak jahat. Tau income tiap-tiap bulan ni. Betul. Jangan. Kalau kau naik nombor satu, kau tak dapat dah cuti cuma. Bapak je. Dia relax. Nombor satu tak nak. Nombor dua, nombor tiga. Nombor dua, nombor tiga. Nombor dua, nombor tak maju. Macam-macam. Bercuti dapat dengan Maxima. Betul tak? Ya. Kalau kita nak cuti sendiri, ha? Ketakut. Baik beli berat. Baru dia bercuti. Betul tak? Maxima bagi cuti cuma lagi. Last sekali saya pergi mana? Rus. Empat hari ke lima hari bang? Empat hari. Empat hari tak pijak tanah. Duduk kat atas. Kapal. Bapak sedap je. Dah kuning mata. Duduk kat kapal tu mata kuning. Ya tak ni. Tengok kiri kosong. Tengok kanan kosong. Dalam bilik pun kosong. Payah baik tak boleh cerita dah. Kalau saya cerita lebih kan semua nak join. Payah, jangan join. Bagi dia pula tadi lah. Kenapa? Jadi sebenarnya awak dah cover dalam tu dia orang. Okay, so boleh tak kita bagi tepukan kepada Jero Rocket.